kemudian juga atas bimbingan dari Dekra Nasda dan SMA di Jakarta dan aktivitas sendiri dari Dekra Nasda Kota di Jakarta beserta para pengurus dan para pelaku industri dan juga UMKM-nya ini kemarin sudah berjalan dengan sangat baik berarti dan tentunya prestasinya juga pastinya sudah sangat luar biasa. Nah, harapan kami ini untuk pengurusan yang baru untuk ketua di Kota Jakarta beserta jajarannya minimal mempertahankan prestasi apa yang sudah diraih oleh pimpinan dan pengurus.